Oke guys, kembali lagi dengan saya dengan Rick Channel. Kita akan menjelaskan tentang hero-hero di Mobile Legends ya guys. Kita akan lanjut ke hero-nya guys ya. Kita akan menjelaskan Kita akan menjelaskan tentang hero fighter dulu ya. Di sini kita dari awal dulu, dari atas kita akan menjelaskan semuanya tentang hero-hero di Mobile Legends ya guys. Ya. Di sini kita pertama memiliki hero Balmond. Ini dia efensif dengan skill ketiganya itu sangat sakit ya guys ya. Durability-nya itu hampir 70% ya. Offense-nya 60%. Skill hampir 40% ya. Kita kesulitan itu 30%. Di sini banyak ya guys ya. Hero-heronya banyak skill-nya. Oke guys, kita lanjut ke hero yang kedua guys. Sini kita ke hero Alucard ya guys ya. Di sini durability-nya itu 50% ya, hampir 50%. Offense-nya 90%. Attack skill 50%. Tingkat kesulitan itu 45% ya. Ini hero Alucard ya guys ya. Ini sebanyak ini second pick-nya guys ya. Oke, kita lanjut ke video ketiga. Di sini hero Cilong ya guys ya. Durability-nya itu hampir 65% ya guys ya. Defense-nya 70%, attack skill-nya 40%, tingkat kesulitannya hampir 50% ya guys ya. Di sini banyak skin-skinnya. Coba kita lihat skin-skinnya guys. Ini dia skin-skinnya guys ya. Oke, next kita lanjut guys. Sini ke Roger ya guys ya. Ini dia hero ter ini ya guys ya. Menurut saya ini hero ter saya sangat suka ya guys ya. Di sini durability-nya hampir 50%, offense-nya 60%, attack skill 55%, tingkat kesulitan hampir 50% ya. Ini skinnya guys ya, sangat menarik sekali guys ya. Oke, lanjut ke video lagi nih guys. Di sini hero Argus ya guys ya. Hero Argus ini durability-nya hampir 50%, defense-nya hampir 90%, attack skill 85%, tingkat kesulitan 50% ya guys ya. Ini ya hero-heronya guys, ini guys ya, ini. Oke, lanjut ke video selanjutnya guys. Disini Martis. Disini Martis ya guys ya. Ini skin-skinnya guys sangat sangat menarik sekali guys ya. Ini skin-skinnya. Disini kita lihat durability-nya hampir 65% ya guys ya. Defense-nya hampir 80%, attack skill hampir 55%, tingkat kesulitan hampir 50%. Oke, lanjut ke video selanjutnya guys. Sini kita hero X-Born namanya guys ya. Ini dia skin skinnya sangat menarik sekali. Ini durability-nya hampir 80%, defense-nya hampir 80% juga, skill 70%, tingkat kesulitan hampir 80%. Oke, ini skill-skillnya guys ya, skin-skillnya maksud saya. Dan ini skill-nya guys ya. Di sini kita mengkritik hero Diru ya guys ya. Ini skin-skinnya, skin-skinnya guys ini ya. Di sini durability-nya 40%, offense-nya hampir 80%, attack skill 50%, tingkat kesulitan 60% guys ya. Oke, lanjut ke hero selanjutnya guys ya. Di sini hero Sun ya guys ya. Sun ini di sini, ini skin-skinnya banyak guys. Oke, di sini durability-nya hampir 70%, offense-nya 75%, attack skill 50%, tingkat kesulitan 40% ya guys ya. Oke, ini skin-skinnya. Kita lanjut ke hero lainnya guys ya. Di sini ada Chou guys ya. Chou. Ini skin-skin Chou ya guys ya. Oke.
durability-nya hampir 80%, offensive-nya 85%, attack skill 50%, tingkat kesulitan 60% ya guys ya. Oke, kita lanjut ke hero lainnya. Ruby. Ini skin Ruby ya guys ya. Di sini durability-nya hampir 80%, offensive-nya 50%, attack skill hampir 60%, tingkat kesulitan hampir 65% ya guys ya. Oke, kita lanjut ke hero lainnya guys ya. Ini ada Guinevere guys ya. Guinevere di sini. Oke. Ini skin skinnya guys ya. Skin Guinevere. Durability offensive ya guys ya. Oke. Di sini ada skin yang sangat menarik bagi saya guys ya. Oke, durability-nya 40%, offensive-nya hampir 90%, attack skill 50%, tingkat kesulitan itu hampir 60% ya. Oke, dari semua dari hero-hero yang tadi yang saya sukai itu dari hero ini guys ya. Ini dia hero ini guys ya. Saya sangat suka sekali memakai hero ini guys ya. Oke, sekian dari video saya. Next saya akan mengkritik lagi hero-hero semua guys ya. Oke, jangan lupa tekan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe. See you.